tertuju dalam hambaran singgasana biru yang berdebar pesona di Nirwana Mandala Sakti. Di era kepemimpinan Bupati baru kita, Bupati Indramayu, tentunya memiliki visi yang sangat luar biasa. Visi yang sangat visioner, yang insya Allah dengan visi tersebut Indramayu akan lebih sejahtera. Yakni Indramayu bermartabat. Bermartabat mengandung makna Indramayu memiliki harga diri. Bermartabat juga memiliki kepanjangan bersih, religius, maju, hebat, dan tangguh. Untuk menuju Indramayu bermartabat, pastinya diperlukan peran andil yang sangat besar dari setiap elemen, komponen, seluruh lapisan masyarakat Indramayu dari berbagai lintas profesi tentunya. Konteksnya dengan Sang Bintagami untuk turut andil menuju Indramayu bermartabat telah melakukan banyak hal. Dengan energi positifnya, ide gagasan yang brilian cemerlang, telah melakukan banyak hal untuk kemajuan dan kejayaan musik Tarling Indramayu. Telah memberikan satu kontribusi bahwasanya Indramayu memiliki kebanggaan dengan musik Tarlingnya. Dengan sederet karya-karya terbaiknya, totalitas dan paling pasti satu predikat yang sangat layak disandangnya adalah sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu, puncak popularitas, prestasi dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman tangannya. Yuk, sama-sama kita sambut persembahan spesial dari sang superstar Aigun sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Bandura, yang cantik dan seksi, Susi Arzetti. Beli mempan. Bu teman gua. Ya rebutan ngaco, kun mah karo wesi. Lah dah lu. Iya. Luar biasa. Ya resek ya, preman ki resek. Aduh resek ih. Bocah ih resek ih. Lah dah lu. Sukses ning Taiwane sampai ngundang di Nirwana Mandala. Ya, kok dibabar luar nak. Awas. Tolong batu nih gak om. Ana wong lubarakan kual gua. Kaul. Rubal kaul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wong Cikedung, pripun kabare? Salam sehat pokoknya mah.
Insya Allah sing sampun hadir, sing sampun jauh salam Susi. Mugia diparingi sehat waras panjang umur, amin. Amin. Sing akeh rezeki ini, amin. Amin. Wong Cikedung kabe pada dadi wong sugi, sugi kabe. Amin bu. Amin. Sugi bu. Nah, konene bakal pada dadi wong sugi, bakal hajatan, nanggape Susi Arjeti Maning. Beliwan ngomong larang ya nang. Apa sih Om? Ya, sebelumnya saya sekilas sudah mendapatkan keterangan dari Boke Abel saja ya dipanggil ya. Iya. Mohon kepada halayak masyarakat Cikedung Lor disaksikan. Sanaliga sengen waktu mau Boke Abel sedurunge mangkat ning luar negeri, ning Taiwan. Iya. Grentese krentege ning jero ati ana pangucape insyaallah lamun Boke Abel sukses wis mabur ning Taiwan oleh hasil balik selamat. Kok balik ke selamat, mangkat ke selamat. Oh, mangkat dikit ya. Mangkat selamat, balik selamat. Ketemu maning ning tanah air gini Desa Cikedung Lor ge. Jarene jengkok arep rasulan ngundang terus nanggape atau ngundange Nirwana Mandala Susi Arzeti. Mongkoten ya Mbok Abel ya. Alhamdulillah disakseni wong masyarakat Cikedung Lor ya. Nang Susi Boke Abelku sukses mangkat ning Taiwan oleh rezeki kang berlimpah. Amin ya Boke Abel. Oh, Nok Abel ini Nok Abel. Nok Abel umurnya pira gini Nok Abel gini? Oh, 7 tahun. Alhamdulillah kersaning Gusti Allah rezekine Nok Abel, Boke Abel ya. Berjuang keras ning negeri Taiwan kanggo Nok Abel saiki umurnya wis 7 tahun. Wis di sakseni ning sedulur ning masyarakat Cikedung wis perikiran Nok Abel wis rasulan. Alhamdulillah mlebu masuk ajaran agama Islam. Sekin ana pribasane wong haul ya Mbok Abel ya. Bakal wong haul tek pasrahaken ning Nok Susi. Mangga. Iya, kaul. Pribasane wong haul ku priwe ya. Sekar kentar, sekar kentir. Kentar. Kentar kegawang angin. Kentir. Kentir kegawang banyu budak lukar babar lu. Oh, alhamdulillah. Sampun ya Mbok Abel ya. Sira mau melu surak bocah apa semene duit pating geletak ke. Tuh biang. Sira. Sira oleh ke. Emang kita mau pengen melu surak, hobi kita mah. Sira oleh ke sira. Iya, sekian Mimi Utina, Senok Abel, boten gadai utang pun apa mali ya Mia. Mimi kari sehate, kari warase, kari berkah selamat. Waras huluya jati, jati temunya huluya, nemu sira rong ewu, lakasih ngurunya lagi. Sira. Aduh murad maning. Sira kita mau liak teh sira. Durung nembang-nembang acan iso oleh 8500 bu. Lor yang mau beli oleh. Ayah. Sira ku menang bae ya. Ninggane ribut saweran, ribut gawur, ribut surat. Oh. Ayah Sukawijaya arpan dikalungi kenang Nok Abel. Telah oleh puluhan ewu cah. Kita orang lurung hewan. Iya sekian. Kari ngalungane baik. Biang kok si seneng. Seneng banget Susi ndelengnya kayak. Sangat gak umangatus. Durung nembang-nembang aja misalnya sangat gak umangatus coba ya. Aduh kok yang wis nembang. Wis siap durung kalau ngeri yang. Mini. Wis siap ta. Gagian bu gagian. Gagian. Ayah duduk kita sih ngalungin mini sama mini. Ya. Eh.
Tepuk tangan sini. Ini pada melu suara. Tepuk tangan. Riangnya pengen dikalungi. Pak, baru dikalungi aja pak. No kabel. Aja ngelah tinggi. No kabel, pengen dikalungi. Nah, bagus lah. Loh. Ayo dipotret, dipotret. Dipotret. Sebelah mana? Sebelah mana? Dipotong di dinding, dipotong di. Klik sini masih klik sini. Aduh, susu susu. La ilaha illallah. Kok kira pulang bae. Ya. Ayo nganggo kotak film gini. La ilaha illallah. Sedikit nih. Ya, sekian kari temuannya, ah. Temuan. Kanggo Nemo Senok Abel, anak soleh, ha, ya. Cerdas, berprestasi. Insya Allah besok gede sing sanggup junjung harkat derajat martabat wong tuane. Nah, junjungan bokeku ya. Yang boke cilik sih. Pokoknya dijunjung. Iya. Ndi. Oh. Kuntu, oh mana sih bapaknya? Nusuk bang, ayo bapaknya kemana? Onir. Bapaknya Abel. Iya. Ayo. Kok ayo. Hubungan yang tidak pernah ada mantannya itu antara apa, anak karo bapak, laka mantan bapak, laka mantan anak. Sampai satu sih, Bu. Iya. Durung nembang-nembang aja nak kasih gue duit. Ayo siap lagune apa? Oh, hai gugu bapak tuannya Abel. Hah? Bapak tuannya mau gak sih? Si bayi beli. Mau gak? Iya. Yo, kok masih bapak tuannya nom? Ya ada deh bapak tua zaman sekian oh, makasih. Iya, masih muda banget. Ayo. Nih si ujibung itu ngocong kerabat. Ayo jreng lagunya. Pengantin baru, Sos. Hah? Apa sih?